Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi ketika warasatul amri Ismail ataupun Samsul Pak selaku ahli dan bagi penasihat pusat Tarbiyah Unais, perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada petang ini kita dapat sama-sama berkumpul dan bertemu untuk kali kedua ini bersama dengan penceramah kita di penghujung tahun 2016. Maka saya pun cuba memikirkan apakah acara yang paling terbaik untuk kita adakan di Pusat Tarbiyah Unais. Jadi saya rasa dengan kehadiran Abang Samsul, ini adalah antara yang lebih terbaik untuk sama-sama kita berkongsi sedikit sebanyak. Dengan tajuk Azam 2017. Jadi tak boleh dengan masa, saya selahkan kepada Abang Samsul untuk program kita pada petang ini. Boleh ke depan lagi, boleh ke depan lagi. Kursi masih kosong di depan, insyaAllah. Sebab di belakang ini terpas untuk muslimah, jadi lagi boleh ke depan. Ke depan, ke depan. Yang belakang pun untuk muslimah dan rumah. Sebab muslimah ada belakang. Berapa lama nak sama? Nas, berapa lama? Berapa lama? Ikut suka. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi wal karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Anas selaku pengerusi acara pada hari ini. Seterusnya barisan tenaga penggerak penganjur pada hari ini. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana pada petang ini saya sendiri pun dah rindu nak datang kemari. Dapat saya sampai lagi. Saya sendiri tercari-cari. Sebenarnya kita ni dalam keadaan, saya baru 4 bulan, 5 bulan ni orang seronok nak dengar ceramah saya ni. Maknanya yang diviralkan lah 5 bulan baru. Jadi tak pandai lagi susun jadual. Jadi dulu ambil aja. Jadi nak selit-selit, nak tolong-tolong kawan-kawan payah. Jadi insyaAllah dalam 2017 ni, dalam bulan 4, bulan 5 tu baru dapat susun. Jadi paling tidak biarlah dia waktu rehat sikit. Jadi kalau tiba-tiba ada emergency daripada Kedah nak kita panggil, kita pun kita bolehlah selit kan. Datang kan. Mak yang paling bising mak saya lah. Ceramah aja tu. Nah, jadi bila time ada rehat saya betul pergi rumah mak saya, layan mak saya. Jadi bila sebut azam tahun baru, ada yang persoalan yang paling besar orang tanya kan, ni azam tahun baru ni kenapa tak ikut tahun Islam, kenapa lah tahun ni. Sebenarnya kalau ikut kan, azam tahun baru tu pun tak ada masalah, tahun Islam tu lebih baik. Malahan kita dituntut untuk memperbaharui tekad kita setiap masa. Setiap masa, jangan tunggu tahun baru je. Contohlah kan, siapa yang pernah bersukan, yang pernah sukan kan. Saya dulu sukan utama saya sukan takraw,
Main sepak takraw, main killer dulu. Cuma bila sampai lutut problem, biasalah. Bila saya main dan 3-4 tahun, lutut problem. Masa tu lah yang saya masuk debat dengan pidato pula. Tu tak payah berlari kan. Jadi lutut saya memang problem lah. Jadi dalam permainan sukan, sepak takraw ke bola sepak ke bola terpesan, setiap minit tu dia akan buat kesilapan tau. Buat kesilapan sap, lepas tu kita okay, tak apa, betulkan balik. Buat balik semula. Buat balik semula. Buat balik semula. Itu pun satu bentuk tekad sebenarnya. Macam tu juga kita dalam kehidupan kita sebenarnya. Memperbaharui ni jangan tunggu. Kalau tunggu tahun, payah juga kita. Payah juga kita. Okay, jadi maknanya memperbaharui, memperbaiki diri kita tu setiap masa. Tu sebab dalam cerita kita kan, Nabi pun beritahu kita, so kita muhasabah diri kita. Setiap malam sebelum tidur, ukur balik. Tengok balik. Tu yang dikatakan berfikir sesaat lebih baik pada beribadah 1,000 tahun tu. Kan? Sebab kadang dia tak fikir pun. Apa masalah ni? Tidur-tidur saja. Tu yang bila baring kan malam tidur. Ya Allah, hari ni berapa banyak dah. Berapa banyak amal sedekah aku. Kalau ikutkan tak ada hari ni. Oh, ya Allah, hari ni mengumpat banyak betul. Ya Allah. Ya Allah, hari ni mengata bukan-bukan. Hari ni mengata tu pula. Dia bukan mengata dekat macam ni tau. Dia bukan cakap open pun. Dia mengata dekat dekat tangan ni. WhatsApp, WeChat, Facebook. Cuba kita ingat balik. Sayyidina Umar dulu pesan. Sayyidina Umar kata, kalau kita nak menegur seseorang tu, jangan menegur depan khalayak. Sebab itu bukan tegur. Tu namanya menjatuhkan maruah. Sayyidina Umar kata. Kan? Maknanya kita memalukan dia. Tapi tanpa kita sedar, benda tu berlaku dalam kehidupan kita melalui WhatsApp, melalui WeChat, melalui Facebook. Sebab apa? Itu juga adalah khalayak. Kalau personal lain, ni dalam grup tu. Kan ada grup WhatsApp, ni apa benda ni, salah ni, kenapa kau cakap macam ni. Dia tegur kawan tu, semua orang baca. Jadi kawan tu pun dah malu. Yang manalah saya tahu, langsung senyap. Lepas tu live group. Kan? Dalam Facebook pun sama. Contohnya, kan lebih baik. Tu sebab nama dia istilah PM tepi. Kan? PM tepi maknanya cuba tegur. Contohnya lah. Contohnya adalah terbawa lah dalam ceramah tu. Contohnya satu hadis palsu contohnya. Bukan dalam ceramah lah. Dalam Facebook dia tulis satu hadis. Hadis tu dia ingat betul, dia pun masuk kan. Kita yang tahu ni memang tanggungjawab kita untuk tegur. Kita pun tulis assalamualaikum. Kita pun personal message dengan dia. Tuan, yang ni yang tuan post kat dalam Facebook ni sebenarnya hadis palsu ni, tak betul. Baik tuan betulkan balik. Sebenarnya yang sebenarnya macam ni, macam ni. Oh ya ko, terima kasih banyak. Lepas tu dia dengan sendirinya dia minta maaf. Terima kasih banyak pada yang tegur saya. Rupa-rupanya hadis saya upload tadi adalah hadis palsu. Terima kasih kepada yang tegur. Bukankah itu lebih baik dan lebih murni? Macam itulah keadaan kan. Jadi makna kata bila sebut tentang azam baru, makna tekad kita nak buat yang terbaik. Sebab kita perlu sentiasa penuhi semangat kita, azam diri kita untuk buat lebih baik daripada sebelumnya. Bertepatan dengan sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, di mana Allah lebih suka kepada seorang Muslim yang melakukan apa jua perkara secara sempurna dan teratur, malah sentiasa pula berusaha untuk memperbaiki usahanya pada setiap ketika. Tersebut tadi tu, memperbaiki pada setiap masa. Contohlah, kita ni manusia biasa. Manusia biasa tak dapat lari. Tak dapat lari pada buat silap, malahan mesti ada ruang untuk memperbaiki. Dosa memang tak dapat lari. Siapa berani cakap alhamdulillah semenjak tahun 1438 Hijriah ni, lepas imam baca doa awal tahun itu, setakat ni belum ada dosa lagi dah. Berani tak cakap? Tak berani cakap kan? Mesti ada dosa. Termasuk yang bercakap ni. Bila banyak cakap, banyak salah kadang-kadang. Banyak salah, banyak dosa. Taubatlah banyak-banyak. Jadi, kalau nak tengok kelainan, bila kesebut pasal tahun baru. Tahun baru eh. Ada 5 perkara yang kita kena ingat. Saya dah kaji-kaji kan, ada 5 perkara. Yang pertama, 2016 bertukar jadi 2017. 2016 bertukar jadi 2017. Hari pertama kita menulis tarikh tu kekok betul. Kadang-kadang 7 tu jadi 6 lagi. Bila bertukar, automatik tukar semua. Yang mana biar dia adakan ada, dia akan ada lembaran baru. Masuk je bulan 2 dah tak ada rasa apa. Melahan 2016 tu kita tak ingat apa-apa yang berlaku. Sebab dia ada kisah baru yang sama sekali berubah, yang tak pernah kita fikir.
Contoh kalau kita ingat baliklah, waktu kita kecil dulu kan, kita tak fikir pun sukan-sukan benda yang kita main dulu hari ni dah tak ada. Saya ceramah hari tu, tajuk di LPPKM, tajuk dia bahaya gadget pada generasi pada hari ni. Dulu kita main konda-kondi, saya ingat di Kedah pun ada konda-kondi. Lepas tu kan kira makah tu, dia golek-golekkan kayu tu, kira makah berapa jauh dia pergi. Budak hari ni tak tahu, adik-adik ni rasa tak tahu sukan tu. Kita main rounders pakai kayu api kenduri tu, pukul bola tenis tu pergi masuk rumah orang tu kat bumbung tu sampai maghrib lagi menang. Main guli, main tenteng, dan kita tak pernah fikir pun yang sukan tu hari ni orang dah tak main dah. Sebab kita seolah-olah tengok, oh budak-budak hari ni itulah dia, dia akan main gadget ni, dia main game, dia main PSP dan sebagainya. Maknanya 2016, 2017 berubah terus, satu. Yang kedua, umur pun bertukar. Berubah je tahun, semua orang akan fikir, umur aku pun berubah dah tahun ni. Ha, cuma ada yang nak tolak hakikat tu, eh tapi belum sampai bulan dia lagi. Dia, sebab dia nak juga, dia nak bertahan dengan umur yang ada tu. Tapi tiba-tiba sampai juga. Itu sebab dulu-dulu masa budak-budak sambut birthday seronok betul. Sekarang sambut birthday risau. Ya Allah tua dah ni, ya Allah tua dah sempat lagi birthday ni, entah tempat ke tidak tahun depan. Kan? Birthday makin lama makin sambar sambutan tu. Budak-budak makin lama makin hebat. Mak ayah dia susun, tapi orang tua makin lama makin hambar. Yalah, sampai yang tahun yang terakhir dia pun tak ingat tu birthday dia. Ya, dah tua betul. Kan? Ni apa benda ni? Ni kek ayah. Oh, kek gitu. Kek pun tak kenal dah. Nampak? Kemudian yang ketiga, iaitu benda yang kita akan tulis, satu benda kita akan letak dan kita nak buat benda yang kita tak biasa buat. Ha, mungkin pada orang, tapi ada juga orang yang buat tak tahu je. Itu orang tu dia takkan ada, orang yang tak ada azam kita tak nak cerita ni. Tapi orang yang ada azam dia akan letakkan, aku ni nak tulis apa benda yang aku nak buat tahun depan. Ada orang tu dia siap buat senarai benda-benda yang dia nak buat tahun ni. Dan benda tu biasa dia buat benda-benda yang realistik yang dia boleh capai. Contoh tahun ni target nak pergi umrah lah. Tahun ni aku target aku nak pergi, selalulah pergi tengok mak aku, dia tahu. Ha, contoh lah kan. Ha, macam tu dia ada azam macam tu. Kemudian yang kelima, suasana menunjukkan bahawa biasanya setiap tahun akan ada benda-benda besar berlaku. Benda-benda besar yang mana kita kena ingat apa tu. Contohnya tiba-tiba banjir besar di Kelantan dulu, tiba-tiba tahun tu je berlaku. Tsunami yang berlaku di Penang tu, yang teruk, beberapa negara pun kena teruk, yang tak pernah terfikir dia akan. Ha, memang kita bukannya minta musibah, tetapi musibah sentiasa membawa seribu pengertian yang mana kita kena renung dan kita kena fikir apa sebenarnya Allah Ta'ala nak tunjukkan kita. Kadang-kadang dalam hidup tak payah tengok yang itulah, tengok dalam kehidupan kita. Masa itulah rotek mati, masa itulah kereta kita langgar orang, masa itulah tiba-tiba anak sakit, masa itulah tiba-tiba rumah kita tu duit tertunggak. Macam-macam masalah datang. Dan bila masalah tu datang, ha, tu nak menguji kita sejauh mana ingatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apakah azam yang paling baik sekali? Apakah azam yang paling baik untuk tahun 2017? Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah azam yang paling baik. Maknanya kalau memang dah dekat apa? Ha. Kalau sebut kan memang dekat-dekat, tapi mesti ada ruang untuk lebih dekat lagi. Sebab saya contoh bila saya ceramah baru-baru ni kan, baru ni musim Maulud. Kan? Kita kalau nak ikut Nabi, antara usaha Nabi, perjuangan Nabi yang paling besar adalah Nabi nak memperjuangkan supaya kita mentauhidkan Allah. Mengesakan Allah. Tak ada Tuhan yang lain yang disembah melainkan Allah. Tetapi kalau kita tengok perangai dan perilaku manusia pada hari ini, tanpa sedar dia gagal mentauhidkan Allah dalam ketika-kata sebenar. Contoh, azan tu panggilan untuk kita menghadap Allah Ta'ala, sebab itulah satu-satunya Allah yang kita nak sembah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maghrib. Apa dia buat? Wih, maghrib. Nantilah kejap lagi ha, drama ni baru start. Drama baru mula.
drama 7 hari mencintaimu. Betul kata Jun? Betul ya? Kesalah. 7 hari apa? Takutlah jawab tu kan kena kan dia katakan. Baik aku jangan jawab dengan. Tak masalahnya tu yang baru ni saya ceramah tu saya cakap dengan bangga tu keluar rating dalam surat khabar. Selebih berapa juta tu, berapa juta rakyat Malaysia menyaksikan drama ini, menunjukkan drama ini menjadi fenomena. Bukan masalah tu, menunjukkan juga waktu maghrib dia tengok drama. Tu satu benda tak cerdik, pengakuan yang tak cerdik sebenarnya. Saya pun heran, cuba ingat balik zaman dulu kan kita tengok yang petang-petang. Dulu mana ada drama Melayu bersambung ni? Tak ada. Dulu drama Cina bersambung ada. Memang kita tengok, tapi aku apa? Pukul 6 sampai pukul 7. Cina tu pun tahu, suruh tengok sebelum maghrib. Yang kita ni yang Melayu pahal yang bingai sangat, tak tahu boleh tukarlah masa kan. Ha, tu dah terkeluar dah tu. Ha, tu sebabnya patut tukarlah, buatlah pukul 6 sampai pukul 7. Tak adalah ganggu waktu maghrib. Maghrib tu biasa lawat selawat ke apa. Jadi kalau buka TV pun murni bunyinya. Dulu mana berani tekan TV pukul 7. Selagi abah tak tekan TV tu nak buka berita, memang orang lain tak merasa tengok TV tu. Hari ni 24 jam TV. Nampak? Ha, tu dia. Yang pertama, mendekat kepada Allah. Tu saya cakap, kadang-kadang kita kata mentauhidkan Allah, tapi waktu tu tengok drama. Ada orang tu lah tengah basuh motor. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa ramai yang simpan pembasuh tu letak tapi ambil wuduk, siap pakai baju, start motor, pergi masjid. Malahan ada kat kampung tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia rem lagi motor tu berlawan dengan azan tu. Macam mana nak cakap kita mentauhidkan Allah? Kan? Tanpa sedar kan? Tanpa sedar kadang benda tu. Tu buat syaitan ni. Kan dalam khutbah widak Nabi, Nabi beritahu syaitan dia dah berputus asa menyesatkan kita dalam perkara-perkara yang besar. Tapi dia akan mengajak kita, menyesatkan kita dalam perkara-perkara yang kecil. Ha, dia takkan putus asa tentang itu. Tu yang dia cakap tu. Alah sempat lagi. Relax. Lepas iklan ni kan, kau mandi, kau siap, kau pergilah. Lepas tu masuk dalam bilik. Dah lambat, tak apa. Lambat pun tak apa. Dia bukan tak pergi-pergi tu. Pergi je, lambat pun tak apa. Yang penting pergi. Itu orang lain tu langsung tak pergi. Wah cik, dia pergi sedapkan hati kita. Ya, saya bukan kawan baik dengan setan pun. Saya agak-agak macam tu lah dia bisik. Kan mikir masa bila lah dia dengar kan. Kan. Lepas tu dia pergi sampai kat masjid. Eh, orang dah semayang pula. Tak apa, ambil wuduk dulu. Kau rasanya dah batal dah tadi wuduk tu. Dia lah mengingatkan kita wuduk dah batal. Ambil wuduk masuk, orang dah semayang. Eh, macam mana kau nak semayang? Kau nampak kau lambat sangat sampai. Dia bukan perasan pun kau tak semayang. Kau salam aja. Sudahnya salam, tak semayang. Ha, tu kerja setan tu. Nampak tak? Ha, tu sebab mendekatkan diri kepada Allah tadi. Mentauhidkan Allah. Ikut apa yang Nabi suka, tinggalkan apa yang Nabi tak suka. Ha, tu. Yang kedua, menikmati kehidupan kita dengan sebenar-benarnya. Menikmati kehidupan dengan sebenar-benarnya maksudnya nikmatilah hidup kita ni dengan hidup cara Islam, baru kita rasa nikmat. Kau tidak, takkanlah orang, cuba tengok orang putih kat luar negara tu, punyalah kosong, tak tahu nak buat apa, nak berhibur macam mana, nak tenangkan diri dia tak tahu macam mana. Dia melompat daripada jambatan tu turun sampai ke sungai tu, banji jumping. Lepas tu macam tu menung balik, tak tenang pun. Ha, termasuklah orang kita main ikut-ikut dia. Kan pergi genting yang naik apa nama roller coaster. Orang putih itulah cara dia nak tenangkan jiwa, nak berhibur. Dia buatnya taman-taman tema untuk tengok bunga, tengok ni. Akhirnya dia kosong di dalam. Kita ada banyak cara nak tenangkan diri. Tak ada kelangkabut kita. Tak ada mana orang semayang maghrib dekat masjid. Allahuakbar. Imam, cepat sikit jadi imam. Tak ada. Semua relax lah. Tu menolak tak nak jadi imam. Ya, tu kan. Tu step biasa lah tu kan. Allahu Akbar. Biasanya tenang. Tak ada salah pun. Nampak? Kita banyak cara. Kan? Ya? Jadi maknanya menikmati kehidupan yang sebenarnya mengikut syariat Islam. Nah, hidup itu ni. Macam saya cakap tadi, buatlah benda-benda yang kita tak biasa buat. Kan? Macam tadi saya sebut sama bapak, sebab ada empat perkara kan yang kita tengok
tengok pun dah dapat pahala. Belum kita buat baik lagi, tapi tengok pun dah dapat pahala. Apa dia? Pertama mak ayah. Tengok mak ayah dapat pahala. Balik kampung, walaupun mak tu dah tak sihat, menung, tengok mak-mak, tengok dengan kasih sayang, dapat pahala. Yang kedua, tengok suami dengan kasih sayang, dapat pahala. Suami tengok isteri dengan kasih sayang, dapat pahala. Kecuali bini orang. Bini sendiri tengok, kan? Tengok, Allah, isteri tengah lipat kain. Tengah, sambil dia betul-betul rambut. Ya Allah, cantik lagi bini aku ni. Macam tu, kan? Jadi makna kata, tengok pasangan pun dapat pahala. Buat baik lebih lagi. Yang ketiga, tengok Kaabah. Kaabah tengok dapat pahala. Apatah lagi kalau kita beribadah di sana. Kan? Ha. Tu sebab letak azam ni. Tahun ni insyaAllah nak pergi ni. Nak pergi umrah, pergi. Sekarang ni orang pergi umrah memang ramai. Tak kira masa, memang ramai saja. Pergi je. Sebab apa jadi ramai tu? Sebab orang nak pergi. Benda tu wajib satu. Tapi ada orang berulang kali pergi. Tak puas. Nak pergi lagi, nak pergi lagi. Tak adalah orang yang pergi umrah lepas tu tak nak pergi dah. Tak ada. Oh, dah lah tu, tu lah sekali aku pergi. Tak ada. Walaupun dia tak sihat, dia memang nak pergi lagi. Malahan ada berazam, bercita-cita, biarlah aku mati di sana. Okay. Dan yang keempat, Quran. Quran pun tengok dapat pahala. Apatah lagi kalau kita baca. Tu sebab bila baca tu kan, sebenarnya kena faham. Dulu, masa zaman Nabi dulu, Nabi dapat wahyu, dapat ayat Quran tu, Nabi bagi. Nabi sampaikan. Jadi sahabat-sahabat semua umat Islam pada masa tu terus ambil, hafal, aman. Ha, jadi tak ada tulis-tulis pun dulu. Ambil, hafal, aman. Jadi disebabkan pada zaman Saidina Uthman tu dah mula nampak ramai orang yang hafal Quran ni dah mula meninggal, makin lama makin kurang. Ini takut dibimbangi Quran tu nanti hilang. Jadi dicetaklah Quran masa tu untuk dibaca dan diingat. Tu sebabnya jangan baca je. Apa baharui tekad kita, azam kita tahun ni tak ada nak baca je. Tapi kita baca, kemudian kita tazakur, ingat, tafakur, fikir isi kandung Quran, dan juga tadabur, buat apa yang diberitahu dalam Quran tu. Benda baik buat, benda yang tak baik jangan kita buat. Nah, tu semua merujuk kepada apa perintah Allah. Nah, kan? Tanda sayang kepada Allah, sayang kepada Quran. Tanda sayang Allah dan Quran adalah sayang kepada Nabi. Tanda sayang Nabi adalah kita amal sunnah Nabi. Tanda sayang akhirat pun kita amal sunnah Nabi. Tanda sayang akhirat adalah tolak dunia, melainkan ambil sekadar yang perlu untuk bekalan akhirat sahaja. Tak ada dia ambil dunia tu yang sia-sia, tak ada. Itu sebab kena tanya balik diri kita. Yang ketiga, wah, ini mungkin bunyinya lain sikit, iaitu kurangkan berat badan. Mustahak tu, itu target semua orang. Niat kurang berat badan bukan sebab nak cantik. Niat kurangkan berat badan biar kita melazimkan diri kita rajin beribadah kepada Allah. Tu niat dapat pahala. Sebab kena tegur hal azam. Sebab saya ambil ni senarai azam paling popular dalam negara kita. Yang mana kita boleh ambil. Ya. Sebab apa? Kalau ikut statistik di Malaysia dari segi kesihatan sangat membimbangkan. Yang mana 70% kematian berpunca daripada penyakit kronik dan kerosakan organ di Malaysia. 70% meninggal sebab kegagalan, kerosakan organ, kegagalan berfungsi organ. 50% kematian awal berpunca daripada makanan. 50% kematian awal. Maknanya dia bukannya mati umur 50, 60. 30 dah mati lah. Sebab makan. Ada seorang kawan saya tu, dia daripada kecil. Bayangkan umur 25 tahun dia dah ada semua complete set package. Jantung, darah tinggi, kencing manis, kolesterol high, semua semua ada. Dia punya jari sampai jadi macam ni, tangan dia macam ni. Bengkok macam ni. Dia nak pegang cawan tu macam ni. Terkeluar macam ni. Apa amalan-amalan dia dulu? Daripada kecil, daripada sekolah rendah tak pernah tinggal. Coca-Cola, 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 Coca-Cola. Coke, air-air gas. Kan itu kajian dia buat.
satu yang kancawan kok tu lebih kurang tinggi ni kan. Tinggi ni kan. Dalam tu setiap satu cawan kok tu ada 20 bungkus gula hotel. Nah. Tu sebab kalau kita cakap alah aku minum kan selalu, memang sebab sekali minum tu dah kira selalu punya minum. Ha, tu sebabnya kena jaga. Kemudian 10,000 jap. Menurut tahun-tahun yang akan mendatang 270 million orang Asia akan mati akibat penyakit gaya hidup yang kronik. Penyakit gaya hidup sebab gaya hidup makan. Kemudian 10,000 kematian setahun berkaitan dengan strok, serangan jantung dan kegagalan buah pinggang. 10,000 orang. 6,000 kematian setahun disebabkan oleh penyakit hati. Ha, ni dekat dalam ni. Hati gagal berfungsi dah sebagainya. 3 million berkait dengan kolesterol yang tinggi. 40,000 kes kanser yang baru setiap tahun. Kanser baru, makna kanser-kanser yang tak pernah dengar. Baru. Jadi dia akhirnya kanser je. Ha. Salah satu benda yang disebut kanser ni, kata punca yang paling besar adalah ni, pinggan, pinggan makan kat rumah. Ha, ni saya dapat tahu dia apa, jangan pakai melamin kat rumah, jangan pakai melamin. Alah yang biasa kena kahwin biasa pakai macam ha. Ha, ni kaca tak melamin, sebab melamin yang paling cepat dia rangsang dia punya sel-sel tu, sebab chemical tu jadi tinggi, waktu kita masuk pula dalam microwave kita panaskan, lagi cepat dia meresap kat makanan. Ha, itu dia jaga ya. Kemudian 2.1 million disebabkan oleh diabetes, kencing manis, 110 kes stroke yang baru setiap hari, dan 47.7%, maknanya hampir separuh, 47.7% rakyat Malaysia adalah obesiti, berat badan lebih. Maknanya tengok berat badan tu ukur tinggi kita kan, dia tengok kan misi tu pandailah, tinggi berapa ni berapa, wah cik kena kurangkan sikit ni, dia dah tahu dah, beritahu. Cuba tanya, banyak yang lebih, macam saya pun sama. Jangan dengar lagi dah cakap orang alah tinggi tak apa, tak ada mana, tak apa dia. Dia tak sihat, tak sihat lah kan. Ha, jaga. Eh, maknanya benda ni atas kita. Ha. Kita, bak kata orang putih tu, kita adalah apa yang kita makan. Ha, jadi kena tengok lah kan. Macam salamak, sila api je kan. Tu sebab jangan terperanjat tu, bukan orang Kelantan, kencing manis tinggi, Negeri Sembilan kencing manis tinggi. Kan, sebab orang Kelantan kebanyakannya, dia walaupun dia makan manis-manis, tapi dia orang kerja kuat. Dia kerja kampung. Ramai yang kerja kampung, kerja kebun, pergi ladang, okey lagi. Orang Negeri Sembilan ni ramai, kalau dah minum makan tu kan, mulut dia tersandar tu, salah tu. Kan? Itu sebab yang dia biasa dapat dekat santan. Semua santan kan. Santan yang pekat tu lah pula ganti tu. Jadi kolesterol dia tinggi dan sebagainya. Ya, okey. Tu kurangkan berat badan sebab nak ringankan kita pergi beribadah. Iya, kerana nak bangun tu pun payah. Nak bangun subuh, Allahu Akbar. Tu yang tanya saya, macam mana caranya nak kejut anak pagi subuh? Saya cakap senang je, jangankan anak, anak mak mentua pun sama. Mak kan, laki kita lah kan, suami isteri nak kejut. Kejut macam mana rumah terbakar, macam tu cara dia. Bangun api. Apilah mana mana mana, semua mesti bangun dia. Mana terbakar? Mana semua takut mati. Tak nampak api pun, api neraka kan. Ha, bukan susah kan. Iyalah, kita ni kejut pun. Tu sebab dua solat yang paling favorite orang tinggal. Satu subuh, yang kedua isyak. Jadi makna kita dah tahu dah kunci nak selesaikan masalah rumah tangga, dua solat ni sembahyang jemaah. Ha. Bukan kata jadi buat dua tu ke yang lain tinggal, tak, sebab yang biasa Zuhur, Asar, Maghrib biasanya rate dia tinggi, kehadiran tinggi je macam. Tapi subuh dan isyak ni paling masalah. Kejutlah pagi, bang bangun bang, subuh, abang subuh bang. Anak kadang komplain. Bukan apa, bila pagi subuh ni ayah tak semangat boleh jadi imam. Ya ayah masuk bila air kumur-kumur, ambil air semayang terus jadi imam. Memanglah bunyinya lemau je. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Dia budak walad dhalin je kan. Masa bila pula dengarnya tidak tiba dah amin ni. Kan? Ha, jadi makna kata yang tu nak kena tengok. Asuk bila air mandi segarkan badan nak menghadap Allah ni. Ambil wuduk solat sunat dulu 2 rakaat lepas tu Allahu akbar. Wah, semangat subuhnya tu ha. Yang paling bagus kan kita bagi saham ke anak kita. Sebab apa? Anak kita besok bila kita dah tak ada, dia cakap dengan isteri dia. Cakap dengan pasangan. Saya dulu kan, saya dulu masa kecil-kecil subuh mesti abah jadi imam. Ya, iya. Abah awak hantar kan? Abah kita membuta je tu. Itulah apa kata kita ikut abang-abang. Yang kita buatlah. Disebabkan contoh teladan tu ada saham kita. Nampak tak? Abah biasa pagi time ni memang karaoke mai. Jom kita karaoke. Ha, kena engkau sedas kat dalam kubur tu. Ha. Saham akhirat tu. Nampak tak? Kan? Ha. Mengajar benda-benda. Eh, kita bagi ilmu yang baik ni tak payah yang susah-susah tu. Kadang anak tanya, bah, kan bila semayang kan tayat akhir, tayat awal tu kan. Kan dia tengok jari tu kan nak naik time bila eh? Time bila nak naik tu. Sebab tengok pakcik tadi sebelah tu cucu-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 
sini macam ni, asyhadu an la ilaha illallah il naik. Oh ya ke kat situ ke? Disebabkan anak kita tahu kat situ kan, setiap kali dia buat tu sebab dia belajar dengan kita, kita dapat saham. Lepas tu ada kat kawan ni pun tanya soalan sama. Oh aku dah tanya ayah aku dulu macam ni je. Ha tu sebab nak ajar-ajar ilmu yang betul. Jangan ajar benda yang tak betul. Kau nak kalau kau nak bagi orang tu suka kat kau, senang je. Kau baca ayat ni, kau tiup kat belakang rambut dia, insyaAllah suka dekat kau. Apa ayat ada daun senda punca dengan secekur manis sanduk, sebab daun berdiri sebelah kau, senduk manis. Sampai tak salin ni? Tak sampai salin kan? Ha itulah rugi. Ya kan? Itu kad pun yang bagi. Ramai yang ambil saja, saya baca lalaju tadi tu, biar tak sempat ambil. Nah, tapi saya dulu tak adalah pakai kaedah tu kan, tak ada. Contoh. Kemudian banyakkan menyimpan, kurangkan perbelanjaan. Itu azam yang paling baik. Sebab apa? Kita tahu hidup kita ni semakin lama semakin apa. Kita menyimpan duit bukan sebab nak jadi kaya, tak. Menyimpan duit untuk memastikan diri kita ni tidak berada dalam kesempitan. Kan? Sentiasa beringat. Dan kita kalau nak menolong orang pun tidaklah sempit hidup kita ni nak tolong orang. Itu azam kita. Ya kan? Jadi contoh, nampak tabung, bagi duit. Nampak kita kan contoh macam ni, ha. Bukan senang dah. Majlis ilmu ni kan, nak menggerakkan dia kan, bila kita bagi sumbangan dan sumbangan kita tu digunakan untuk majlis ilmu, ya Allah berterusan. Kan? Contoh pusat tarbiyah Nais ni kan. Bagi berapa yang kita boleh bagi. Tak boleh bagi sikit, bagi banyak. Dua jam tu je saya fair, yang paling senang sekali kan. Ha. Sebab apa? Dalam majlis ilmu ni kalau kita perasan, dia ada empat nilai yang kita boleh nampak. Pertama, nama dia nilai spiritual, nilai kerohanian. Bila kita masuk majlis ilmu, kita rasa kadang hati kita daripada tak kuat jadi kuat, ingat kat Nabi. Ingat, ya Allah, ni amalan yang Nabi suruh buat. Itu majlis ilmu, satu. Yang kedua, nilai apa? Nilai moral, iaitu nilai akhlak yang baik yang diterapkan dalam majlis ilmu. Tak ada dah dalam majlis ilmu aja buat benda-benda tak elok, tak ada. Tak pernah lagi lah saya ceramah dan saya cakap lepas ni kopi tampar orang tu. Tak ada. Semua ngajar benda-benda baik, sabar. Kan? Ha, makna nilai moral. Sebab apa sabar? Sebab Nabi pun sabar. Ha, macam tu kan? Jadi, tu dua. Tadi nilai spiritual, kerohanian. Yang kedua, nilai moral. Yang ketiga, nilai apa? Nilai sosial. Nilai sosial apa? Tak kira yang miskin, yang kaya, yang ada duit, yang tak ada duit, yang ada kereta, yang tak ada kereta, yang jalan kaki, semua boleh datang majlis ilmu. Tak ada masalah. Tak ada, semua parking depan yang sama. Tak ada dikhaskan parking, tak ada. Datang sama je. Maknanya nilai sosial tu percampuran kita. Tak kira darjat. Sebab dalam khutbah wirak Nabi pun, Nabi sebut semua Muslim ni sama je. Yang membezakan hanya takwa dan amal soleh tu je. Ha, nak mengingatkan kita balik. Jadi kita bercampur, tak kira ni dalam ni ada Datuk Seri, ada Datuk Tan Sri pun ada, yang bakal jadi Datuk pun ada. Mungkin lah kan, Datuk cucu,
Kan? Contoh kan. Jadi makna kata tak ada, tak kira pun siapa. Dan begitu juga yang keempat adalah nilai penyatuan ummah. Kita datang dengan baik apa semua, akhirnya kita berbaik, ada orang tak pernah nampak pun kita nampak, kita tegur, daripada mana baik kita dengan semua orang. Nampak eh? Ha, tu maknanya benda-benda baik. Tu sebab bila kita menyumbang dalam tabung tu, contohnya untuk tujuan dakwah, ya Allah, tak ada masalah. Kita tak payah risau dah. Kita kalau pergi melabur lah dekat saham tu kan, risau naik ke tak, naik ke tidak. Ini confirm dengan syarat ikhlas. Jangan sok-sambut lagi dah. Ponik bagi sedekah kat PTU ni. Ponik dia ada semua. Hari tu dah bagi 500, dah bagi 1000. Ha. Berapa banyak nak bagi? Ha, langsung padam. Kan? Ha. Jadi makna bagi tu jangan sesebut dah. Zab selonggok. Cakap tak boleh bagi sikit, bagi banyak. Zrab 1000. Monong hari tu. Ustaz Anas 5-6 kali gitu. Biar betul sekoping 1000 tu. Seorang nak tulis cek. Ustaz Anas siap dia terkepil. Tulislah berapa angka Ustaz Anas nak tulis. Dalam akaun saya tu ada dalam 5 juta. Janganlah habiskan semuanya. Ustaz Anas ni orang yang beriman. Dia tak adalah tulis 5 juta. Dia pun tulislah. Terima kasih. Saya taklah sekejam itu. Dia pun tulis 4.9. Dia tulis 4.9. Tinggallah singgit kawan tu kan. Tak adalah. Makna kata kita sumbang. Jangan risau. Betul. Banyak keajaiban sedekah ni. Ada seorang ustaz tu, dia nak pergi mengajar. Dia nak pergi mengajar. Dia naik Vespa. Dia naik Vespa lama tu lah. Yang Vespa lama yang kalau nak start tu kena sendeng dengan dulu baru boleh start. Mana dia swiss-swiss ni. Kan brr, brr. Dah penat dalam agak ada peluh-peluh baru menyala lah enjin dia tu kan. Dari bawah. Lepas tu dah sampai. Sekarang ni masalah dia pap tiba-tiba mati. Baru dia tengok minyak ada habis. Duit dekat tangan dia, duit dekat tangan dia hanya ada RM5 eh. Kiranya memang ngam-ngam kalau dia nak isi minyak, dia beli isi minyak. Masalahnya nak isi minyak, dia kena pergi belakang jauh. Tempat mengajar ni dekat ni, ustaz ni. Dia pun tolak. Dan dia mengajar dekat pondok ni memang tak pernah ambil bayaran. Ni kisah benar ni. Saya tak ada buat kisah cerita-cerita ni. Kisah benar. Bila dia tolak Vespa ni, dia tolak sampailah dekat tu. Sebab dia pergi mengajar dulu. Sebab dia fikir tak apalah, minyak ni kemudian lah. Tawakal lah nanti. Sekarang dah sudah kabur, dia tolak. Kena pula hari tu buka kitab tajuk sedekah. Bila tajuk sedekah, kan, tajuk sedekah, sedekahlah kita. Sesungguhnya sedekah ini akan murahkan, menambahkan lagi rezeki kita. Tabung ni sedekah ni, bagi. Saya sendiri akan bagi, dia kata. Wah, dia kata. Kita semua kena bagi. Saya akan bagi contoh pertama. Lepas tu dia pegang, dia tingat duit dia RM5 dengan minyak kan macam mana, dia kata. Sebab memang setiap minggu memang tak ada. Memang situ memang dia mengajar sukarela. Tak ada bayaran pun. Jadi dia fikir, dia dah terlepas cakap ni. Tapi dia kata, tak apa, yakin. Macam mana pula aku mengajar, aku tak yakin. Kan? Macam manalah aku mengajar, aku tak yakin. Kalau tidak, kan teringat dia kisah Nabi tu. Macam mana Nabi nampak peristiwa pelik. Ingat tak Nabi nampak peristiwa pelik? Waktu peristiwa Isra' Mi'raj kan macam-macam peristiwa pelik. Termasuklah nampak seekor lembu keluar daripada satu lubang. Lepas tu bila nak masuk, bila lubang tu tak boleh masuk. Ha, takut aku jadi macam tu. Aku cakap beria tapi aku sendiri tak buat. Dia pun masukkanlah RM5 tu, masuk dengan berat hati. Tapi dia ikhlaskan juga, tak apalah niat. Yakin Allah Ta'ala akan bagi rezeki yang lain. Dia beredarlah tabung tu. Telah naik liur tengok. Lalu habis dia keluar. Oh, ustaz naik motor, ustaz. Dia dah habis ngajar tu, dia pun keluar pegang motor tu. Dia sini-sini buat start. Ustaz, ni lupa pula tadi ada hamba Allah, dia bagi ke ustaz ni, ustaz. Apa ni? Tak, dia letak dekat dalam poket ustaz tu. Rupanya ada orang, dia memang niat nak bagi sedekah dekat orang mengajar gitu. Tengok dalam tu berapa? 100. RM100. Makna berapa kali boleh isi tu. Laju dia tolak Vespa tu, jalan kaki tu. Sebab dah ada 100. Nampak tak? Nak nunjukkan apa? Yakin dengan rezeki Allah Ta'ala bagi. Sedekah tak pernah memiskinkan manusia. Tu kena ingat. Tak pernah. Ha, kan? Malahan dia sentiasa rasa cukup dengan apa yang dia ada. Banyakkan menyimpan, kurangkan pembelanjaan. Kadang-kadang kita berbelanja tanpa melihat keperluan kita. Belanja memang seronok. Berbelanjalah sekadar yang perlu. Jangan mengikut hawa dan nafsu. Tu teks pidato saya lah dulu tu. Ha.
Kan, belanja ikut sekadaran yang kita perlu saja. Hari ini kadang-kadang dalam memenuhi nilai-nilai material yang anak-anak dan keluarga kita nak, kita terlupa mana satu keperluan, mana satu kehendak. Kan dalam WhatsApp baru ni ada yang hantar, nak jadikan rumah kita macam mana? Ada orang jadikan rumah dia panggung wayang. Dia buat TV besar-besar, speaker bagus. Wah, ruang dia supaya selesa nak tengok cerita. Tengok drama 7 Hari Mencintaimu dalam suasana wayang, kan? Duduk macam tu sandar. Sudahnya jadi pawagam rumah tu. Ada yang jadi rumahnya macam restoran. Biar dihidangkan makanan yang enak-enak. Stok makanan mesti kena banyak kat rumah tu. Menteri darah, saya fikir ni 9 cakap. Makan, memakan, makan. Macam mana tak gomong? Yang ketiga, dia jadikan rumah dia macam hotel 5 bintang. Sofa mesti cantik. Akhirnya benda tu bawa ke mana? Tak bawa ke mana-mana. Kan, tak ada apa. Tu yang saya petik tu Iskandar Zulkarnain. Kan? Alexander the Great lah orang putih sebut. Kan? Seorang raja yang taat dan soleh. Dia kata kalau aku mati nanti buat 3 perkara. Apa dia? Yang pertama, usung jenazah aku tu bagi doktor-doktor dengan tabib-tabib yang bagus-bagus, yang handal-handal bawa jenazah aku. Yang kedua, waktu aku dibawa, diusung tu, taburkan segala harta benda aku tu, yang kekayaan aku tu tabur sepanjang perjalanan. Yang ketiga, waktu usung jenazah aku, keluarkan tangan aku yang tukulai tu, keluarkan. Biar tukulai orang nampak tangan aku tu. Akhirnya salah seorang jeneral angkatan tentera Iskandar Zulkarnain tanya, apa tujuan kau buat macam tu? Yang pertama, biar dia tabib, biar dia doktor-doktor yang handal usung jenazah aku, nak tunjukkan hebat mana pun doktor itu, tabib itu, dia tidak boleh nak menghalang kematian. Satu. Yang kedua, waktu usung jenazah, taburkan tengok, mesti akan ada orang lain ambil tanpa aku boleh buat apa-apa. Sebab apa? Nak tunjukkan harta ni, kekayaan, tak buat masuk dalam kubur. Tapi amal baik kita tu yang dihitung oleh Allah. Habis yang tangan terkulai tadi, nak tunjukkan betapa manusia ni bila lahirnya dengan tangan kosong, matinya nanti masuk dalam kubur pun dengan tangan kosong. Sebab apa? Kita dah kehilangan satu sumber yang paling bernilai. Apa sumbernya? Itulah yang disebut sebagai masa. Masa dah habis, masa dah time, budak-budak cakap. Masa. Tu sebabnya jenazah tu kalau boleh bercakap, hidupkan aku 5 minit jadilah. Hidup 5 minit nak aku buat amal balik semula. Paling tidak sedekah. Sedekah lah nombor satu dia nak buat. Itu sebab hari ni kita sebut banyak kali pasal sedekah. Kan? Jangan risau. Bersedekah tidak akan mengurangkan harta kita. Melainkan orang yang risau. Orang yang risau, habislah duit aku, habis duit aku. Sudah tak bagi. Kan? Kemudian, luang masa bersama keluarga, rakan dan juga masyarakat. Luangkan masa. Sebab ini Nabi tuntut. Sebab Nabi sayang keluarga. Nabi sayang isteri-isteri Nabi. Nabi sayangkan sahabat-sahabat Nabi. Nabi juga sayangkan umat-umat Nabi. Sayang umat Nabi ni poin yang paling besar kita kena ingat. Untuk tahun baru ni kena ingat. Nak buang perangai, satu perangai yang paling teruk kita ada. Nabi kata Nabi sayang isteri, Nabi sayang sahabat, Nabi sayang keluarga, dan Nabi sayang sesiapa juga umat Islam yang berpegang teguh kepada syariat Islam. Ingat tu. Yang hujung tu, berpegang teguh kepada syariat Islam. Hari ni zamannya orang boleh benci orang tanpa kenal orang. Tu paling best tak ni? Ni zamannya. Berapa ramai orang, aku tak boleh betul tengok muka dia, menyampah betul. Kenapa? Entah, tengok nyampah dah. Engkau pernah ke cakap dengan dia? Tak pernah, tapi entah rasa tengok nyampah dah. Belagak aja nampaknya. Ya Allah. Nampak tak? Bayangkan kalau dia tu berpegang teguh pada syariat Islam. Apa hukum? Fikir balik. Makna kita dah tak sama macam Nabi. Besok bila akhirat cari Nabi, Nabi kata, Laisa minni. Dia cakap, kau bukan sebahagian pada aku. Sebab kau tak suka orang yang aku suka. Senang kan saya tu. Kan? Memang ni zaman dia. Pelik. Tengok dalam Facebook pun menyampah dengan orang tu. Kan? Tengok dalam YouTube lebih lagi. Komen sampai 1.6 juta.
Contoh kan. Ha, kan. Kan. Jadi makna kata kita ni jangan benci-benci orang, suka-suka hati jangan. Kan? Tu sebab Nabi ajar kita sayang semua orang. Buat baik dengan semua orang. Kan? Tu nilai tu, nilai ikhlas, ikhlas bantu orang, nilai ihsan buat baik pada orang. Ha, tu kena tengok. Ya? Ha. Kadang-kadang ini mesti macam ni. Lagi tu belum cerita tu lagi berperang sangka untuk benda yang tak tahu apa-apa tu. Ini buat ni ada agenda ni. Tiba-tiba lah seorang-seorang pada kita, aku ingat aku nak buat program lah dekat masjid ni. Contohlah kan, kita pun jumpa, tuan, saya ingat nak buat program ceramah lah, ceramah untuk sempena bulan Ramadan nak datang besok. Wah, dia dah fikir dah Ramadan tu. Oh iya ke, program macam mana tu? Ha, itulah, saya kebetulan saya kawan baik dengan ada seorang ustaz di Indonesia ni. Ustaz tu popular lah kat Indonesia. Oh iya ke ustaz? Oh iya, saya kenal tu. Ha, itulah, kalau boleh lah saya akan sponsor buat dia datang. Benda baik, setuju je. Bagus, nanti kita akan bincang. Tapi pada orang tu ada, ini mesti ada agenda ni. Agenda apa? Ada ni, dia mesti nak rampas jawatan ketua ni, pengerusi masjid. La ilaha illallah. Perangai orang kita tau. Saya dah check dah. Memang tiap-tiap negeri ada macam tu. Kecuali Kedah. Nah, macam tu lah kaedah kan. Sebab ceramah kat Kedah tu cakap macam tu kan. Tak adalah. Maknanya elakkan lah. Jangan berprasangka. Tu sebab azam baru kita nak buang dah benda-benda macam tu. Tu sebab saya sarankan balik nanti tekan Google. Baca balik khutbah terakhir Nabi. Pesanan-pesanan Nabi dan khutbah terakhir Nabi tu. Complete dalam tu. Nabi dalam tu tak pakai bahasa susah-susah pun. Kita boleh faham dah. Oh macam tu. Macam ni. Dan biasanya benda yang memang ustaz-ustaz dah sampaikan dah dalam setiap ceramah kuliah dia. Guru-guru tak main memang bawa isi kandungan itu. Dipecah-pecahkan jadi macam tu. Tapi sebenarnya rupa tu memang pesan Nabi. Ha, Nabi termasuk Nabi kata setiap Muslim dengan Muslim yang lain itu adalah bersaudara. Ha? Sayangilah antara satu dengan yang lain. Kembalikanlah amanah, apa, kembalikanlah harta yang diamanahkan kepada mereka yang berhak. Maksudnya itu bukan kata duit yang ada amanah kita. Kita dalam setiap duit kita tu ada hak orang lain. Contoh zakat, sedekah bagi kat orang. So ada hak orang lain, orang Muslim yang lain ada. Ha, kan? Ha, ya. Ha, jadi maknanya luangkan masa bersama. Tadi dengan keluarga, kalau kurang masa dengan keluarga, luangkanlah masa. Ceramah, hari kerja, bini pun dah tak perasan lah. Bini orang ingat bini kita. Tu payah tu. Kadang sampai macam tu. Kan? Agaknya lah. Melampau sangat tu kan. Nah, tak adalah sampai tak ingat bini, melampau tu saja tu. Kan? Lepas tu sahabat. Buat baik dengan sahabat-sahabat. Sebab apa kita baik dengan kawan-kawan kita? Sebab Nabi baik dengan sahabat-sahabat. Dapat pahala sunnah. Begitu juga kita baik dengan mak ayah kita kan. Kan kalau mak ayah kita dah tak ada, Nabi pesan buat baik pada sahabat kepada mak ayah kita. Tu saya setiap hari Khamis kan, dulu setiap hari Khamis malam kan mesti telefon. Seorang kat kampung mak saya tu. Cik Manap, Cik Manap, Cik Sarip, dua orang. Tu je yang tinggal, yang lima meninggal lah. Lepas isyak kan tunggu depan surau. Ada lah, tunggu je lah. Layan seekor, bawa seekor. Orang tua minum ada dua tiga hirup dah. Belanja, niatkan pahala untuk arwah. Itu buat baik dengan sahabat. Kan? Niatkan pahala untuk arwah, mudah-mudahan. Gembira dia. Pergilah ke rumah mak tu pula, kawan mak gitu. Makcik, siapa ni lah nak? Ah, mak sehat lah. Mak lama dah meninggal, cik. Ah, ya ke lah mak? Tak tahu, terlupa dah. Ni ha, ada beras sikit, ada tepung ha, buat belanja. Allah, susah je. Duit tak ada ke? Oh, dia bagi. Bagi duit. Makna kata buat baik pada sahabat-sahabat. Lepas tu dengan umat tu sebab kena kenara campur. Tak kira siapa. Orang tu dah ajak wajib pergi. Aku memang menyampah dengan dia, aku takkan pergi. Jangan, wajib pergi. Dia dah ajak kita pergi. Kalau tak ada kuzuran, pergi. Malahan kalau berpuasa, buka puasa lah kita. Sebab wajib memenuhi undangan, dia dah datang ajak kita. Pergi kenduri. Bercampur. Dia kenduri kan kenduri dia je. Ni, dengan masyarakat-masyarakat tu, kita dapat bercampur. Ha, itulah kesempatan yang kita nak buat. Ya. Kemudian, yang keenam. Bayar hutang atau kurangkan hutang. Ha. Sebab hutang ni, membebankan. Setiap tahun tu lah ceritanya. Dah masuk tahun keberapa dah bayar hutang. Saya dulu masa mula-mula beli kereta,
Mula-mula beli kereta, kereta kancil dululah. Kali dulu kan mana ada mesin ATM, bayar mau pergi kat kaunter bank. Kali pertama bayar saya dah tanya dah, kak tinggal berapa bulan lagi, terperanjat kakak tu. Dia kena kira. Teruk betul bergurau dia ni kata. Baru kali pertama bayar kan. Dia kata, ah, baru pertama. Berapa bulan lagi tinggal? Nak confirmkan berapa bulan. Jadi maknanya, bayarlah hutang. Jangan jadi, sebab ni akhir zaman ni salah satu tandanya kan. Orang yang memberi hutang. Segan dengan orang yang berhutang. Kadang-kadang dia pula, eh apa ni, dulu kau pernah pinjam duit aku RM5,000 tu bila nak bayar? Ada ke hutang kau? Itu jadi malu tu. Tu jadi malu terus. Tak apalah kalau kau tak ingat, tak apalah. Susah kadang. Pinjam masa pinjam, ya Allah, tebal muka datang, merayu-rayu bagi. Sudah dia boleh lupa. Tak apalah dalam hal tu kalau kita menghalalnya ke pun, itu pun tidak dah jadi masalah kat kita. Bila kita halalkan, tenang hati kita. Malahan dia yang tak tenang kalau tak settle dengan kita. Jangan cakap orang tu memang sedar dia berhutang, cuma dia tak nak mengaku dia berhutang. Takkan tenang jiwa seorang mukmin selagi mana dia berhutang. Ingat tu. Ha, kan? Jadi settlekanlah hutang. Tak kira lah hutang apa pun. Kan? Ha, hutang kereta ke, hutang apa ke. Hutang dengan manusia ni kadang pinjam-pinjam-pinjam ni. Kadang gemar terlupa. Main kutu, sampai turn dia, dia ambil. Lepas tu dia hilang. Ada juga perangai macam tu. Kan? Baru-baru ni ada dekat kampung saya, mak saya dengan ada grup dia, dia pakat 15 orang. Grup berzanji mahaban. Dia pakat setiap 15 orang ni, setiap bulan bayar RM50. Saya kata, buat apa? Dia kata, RM50. Setiap bulan, jadi 15 kali 50. Jadi lepas sampai bulan 12, dia akan kira. Kata ada 6-7 ribu, dia akan pilih seorang orang susah dalam kampung tu hantar pergi umrah. Itu satu benda baik lah buat. Ha, kan? Baguslah inisiatif tu. Saya kata, mak jangan risau. Ha, nanti kalau dah cukup sampai bulan 12, mak cakap. Berapa dapat, nanti saya tambah. Saya kata macam tu. Ha, saya nak main yang bulan-bulan tu, banyak yang terlupa kan. Biar dah sudah, dah cukup nak hantar, saya tambah. Berapa? Kita hantar pergi umrah. Bagus, benda macam tu. Jadi itu sebab cakap, orang yang susah belum tentu lagi tak boleh pergi. Doa je banyak-banyak. Kan? Kadang ada ruang dan peluang. Itu saya pergi umrah, sudah kain ihram satu je pakai. Musim sejuk, yang satu lagi saya wakafkan. Dekat travel tu, wakaf bagi dekat orang susah. Dia travel tu kebetulan setiap tahun, dia akan hantar sekumpulan orang yang susah pergi. Ha, bagi ini bagikan. Alhamdulillah, besar manfaat ini kita. Ya, kita sedekah apalah, tak boleh bagi duit, bagi benda. Tak boleh bagi barang, tak boleh bagi barang, bagi orang. Saya sedekahkan suami saya untuk awak ya. Kita kongsi sesama tau, jangan tamak-tamak. Itu takkan ada lah, takkan berlaku dah tu kan. Itu bukan sedekah namanya, itu kongsi namanya. Gurau-gurau. Jangan panggil lagi dah penceramah ni. Asyik itu je ceritanya. Kemudian yang ketujuh, kita pergilah berziarah ke tempat-tempat yang tak biasa pergi. Pergilah. Sebab Nabi pun banyak pergi ke tempat-tempat yang tak pernah pergi. Kan? Sebaik-baiknya pergilah umrah dan haji dulu. Sebaik-baiknya. Tapi kalau dah tak ada peluang, tiba-tiba ada tu je mampu. Orang tu ajak pergi ke Kemboja, ke Baru Korban. Pergilah. Mampu pergi, tak ada masalah. Lepas tu ada anak nak belanja, kita pergi Korea. Jangan kita bahasakan budak tu. Daripada kau pergi Korea, baik kau bawa aku pergi umrah. Jangan. Budak tu kebetulan ada trip dapat pergi. Dia ajak maknya sekali, pergilah tengok tempat orang. Baru tahu macam mana tempat, tak boleh cebok macam mana. Payahnya nak cari air. Kan? Ha, kering-kering pakai tisu je. Macam mana caranya kan? Contohlah tengok tempat orang belajar. Barulah belajar menghargai nikmat Islam kat negara kita. Macam tu kan? Pergi tengok. Oh Korea macam ni. Oh Bangladesh macam ni. Oh India macam ni. Pergi. Tak ada masalah. Di India kan? Baru tahu tu, ada seorang kan, ada saudara saya, dia pergi sambung belajar, ambil medik dekat India. Punya kotornya kan, ada yang lawa-lawa lah, yang video klip instan tu, yang lawa-lawa, dia ambil shot lah lawa, tempat yang tak lawa, tak lawa. Kalau nampak orang tu mokok, menyangkung macam ni dengan kain labuhnya tu, tengah kencing tu, kat tepi jalan tu. Itu yang kalau kita tengok drama filem India tu, kalau dia berjalan, dia tak jalan kat tepi kaki lima tu, dia akan jalan kat pinggir jalan ni. Dia akan pijak kat rumput tu sebab dia tahu kan, urina tu, urina tempat kencing berdiri tu,
Macam pergi dalam bilik air kan, ada yang melekat kat dinding, dia lekat kat luar bangunannya. Jadi orang pergi tepi bangunan tu je macam tu. Itu kebanyakan ramai yang kalau tak biasa pergi India, memang balik dia demam dulu 2-3 hari. Betul, dah balik sini berdemam. Ramai dia memang tu, sebab kalau pergi makan ubat, balik makan ubat. Kalau tak biasa, kotor betul. Bayanglah ambil wuduk keluar air hijau air tu. Ha, itu adalah seorang, ada seorang datuk tu cerita dengan saya pengalaman dia pergilah. Saya tak nak pergi tapi dia cerita macam tu, tapi dia yang seorang saudara saya dia cerita memang macam tu lah. Dia punya, dia punya keadaan dia kan, tempat yang cantik-cantik lah, yang buat video klip untuk menyanyi-menyanyi tu memang yang lawa lah kan. Tu kadang dia menyanyi dah tak ada tempat, dia guling-guling sampai ke Malaysia guling lah. Dah tak ada tempat lah tu, tempat dia dah habis kan. Jadi pergi umrah, pergi haji, pergi kan. Jangan tu takut, pergi je. Ya Allah, aku pergi umrah ni apalah nak jadi kat aku ni. Allah Ta'ala dah beritahu kan, dan aku ni berada pada sangkaan hamba ku. Sangka baik Allah Ta'ala, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau sayang kita, Allah Ta'ala panggil kita, jemput kita pergi sebab dia sayang kita. Pergilah kan. Ha, tu nak plan dengan Ustaz Anas ni, kita kena pergi ni. Kita buat grup-grup PTU ni, kita pergi. Ha, kan? Ha, tak ada salah, kita pergi. Ha, saya pergi baru ni, sejuk. Saya pergi baru ni, sejuk. Kan? Yang best tu, pergi. Ha, inilah orang yang dah pergi umrah, dia tahulah. Masjid Nabawi tu jauh tu, 200 meter. Tapi nampak, berjalan sangat, tak kurang memang 200 meter dia. Tapi tak rasa boleh jalan tu. Kat rumah dengan ada minta motor tu. Kan? Punya seronok pergi kan, seronok. Ya Allah, tiap-tiap waktu sampai ke semain sunat tu, tanya lagi semain sunat apa lagi yang belum buat ni. Aku bagi salam tu, pergi, ni dah buat dah, ni dah buat. Apa? Oh, semain sunat taubat, semain taubat. Apa, apa lagi semain sunat nak buat lagi? Ha? Yang tu, mengaji sempat lah. Sampai juzuk 20. Nak kerja khatam tak sempat. Ha. Kan, sebab tu dia, lepas tu mula cakap, kat Malaysia kan, ya Allah, kat Malaysia susah nak buat macam tu, kat sana senang betul, ya Allah kan. Ayat kan, maknanya apa? Bila orang tu bercakap macam tu, maknanya nilai takwa, takwa ni rasa Allah Ta'ala ada di mana-mana. Maknanya kalau macam tu, Allah Ta'ala kat sana lah kita jumpa, kat sini tak jumpa. Ha, tu kena betulkan balik. Eh? Ha. Tu sebab kan dekat sejadah tu letak gambar Kaabah tu, biar kita ingat, biar kita ingat, oh Kaabah, ya Allah, terbayang Kaabah macam mana kan, ha, macam tu. Ha, kan, bukan kata tu tengok terbayang dengan khayal pula dia kan, nampak orang tawaf pun dekat Kaabah tu kan, jadi hal pula. Ha, saya itu pun memang ramai betul, ramai. Masa hari saya nak balik, saya balik 16 hari bulan tu, oh dah ramai betul. Oh, yang Turki tu dia siap pakai macam ni, yang Turki ni dia siap grip lah macam ni, dia berpaut macam kereta api tu, dia lunggah semua orang. Ha, saya waktu saya dalam, saya pergi tu dengan keluarga saya 19 orang pergi. 3 orang yang tak demam termasuk saya. Yang lain semua demam. Sebab apa? Waktu sa'i tu saya berlumba ngarap tu lagi. Biar berpeluh kan. Ha. Seronok, ya Allah, memang seronok. Bila dapat sebaik, bila dapat sentuh cium multazam tu, ya Allah, jangan cakap air mata ni macam apa dah. Kan? Oh ya Allah, tak apa nak cakap, macam air terjun. Tapi dalam pada tawaf tu, absolut debat lah, sabarlah aku. Ada jugalah, aku ingat kat Malaysia yang penyakit ni. Dekat Haji Ismail tu, masuk Haji Ismail kampar, dah berebut nak masuk tu kan. Alhamdulillah, saya masa pergi tu, bukan kata saya push nak pergi. Ya Allah, kau bagilah aku sampai. Orang tolak je. Saya pun macam ni, ya Allah, makin lama makin dekat. Sampai mutazab, nak semayang dalam Haji Ismail. Oh, dapat masuk dalam. Bila dapat masuk dalam tu, sempat dah. Ustaz, ambil gambar boleh? Semayang lah. Ya Allah, akbar, dekat dalam Haji Ismail. Dalam Haji Ismail tu punya ramai orang. Saya dengan seorang perempuan lagi sebelah tu. Gile-gile sujud. Dia sujud, dia naik. Saya pun turun. Saya naik, dia pula turun. Naik, semua dua naik. Ha, punya padat kan. Ha, masa tu saya dapat lah. Saya pergi awal, pukul 3 pagi pergi. Nah, tapi hari yang last tu, pukul 3 pagi lah yang paling sesak sekali. Sampai subuh. Tu saya tanya nenek saya, macam mana Wan dulu, panggil Wan kan, macam mana Wan dulu boleh buat 8 umrah Wan? Kita ni dapat buat 5 je. Saya buat 5 je tu, dapat buat 5 je umrah. Dulu zaman Wan boleh mengaji depan Kaabah tu. Ha, sebab orang tak ramai dulu. Dan lagi satu, dulu tak sempit macam sekarang. Oh, jadi tak apalah, kita buatlah ikut kemampuan kita. Eh?
Ha, jadi tu melancong, pergi tengok tempat-tempat orang belajar. Bila pergi ke Thailand, saya pergi ke Thailand dulu tengok, oh masjid, berdiri masjid tapi kecil, besar surau kita lagi. Ha, itulah taraf dia, tahap dia Islam kat sana. Lepas tu orang susah macam mana, pergi dekat Kerabi macam mana, Allah macam ni, oh macam ni. Dalam kita takut-takut, alhamdulillah kita tengok jumpa ramai orang Islam, nampak hidup kita senang lagi lah kat Malaysia ni. Susah-susah kita tu tidaklah sesusah itu, kan. Pergi ke Kemboja, kan, pergi kembara korban, kan, pergi, ya Allah kesiannya, nak makan daging tunggu kita datang, kan. Kita datang bawa kambing tu, merasa dia makan kambing tahun tu. Peti ais pun tak ada, nak simpan mana kambing dengan lembu tu. Dia buat apa? Dia sidai dekat pagar kering, kan. Bila nak makan dia kerat sikit, bawa masuk dalam, rebus. Susah. Kita peti ais tak cukup satu, mesin basuh tiga macam kedai dobi, kan. Ha, jadi maknanya syukur, menganjar kita syukur bila pergi melancong, pergi tempat orang banyak ni. Kemudian yang ke-8, banyakkanlah kita membaca. Kita ni antara masyarakat dalam dunia, di Malaysia adalah antara yang paling malas membaca, kecuali yang datang ke PTU, kan. Betul, kena pilih dah bahan bacaan, beli satu buku baca satu benda, sambil-sambil baca, sebelum tidur baca agak sikit, dapat satu buku jadilah, dapat ilmu yang manfaat hari tu dah, kita sampaikan pula kat orang. Ya Allah, besar nilai dia, kan. Membaca, bacalah, jangan baca majalah wanita tu, ya. Majalah wanita tu okey jugalah, adalah info-info dalam tu, majalah Mangga, Manggis, URTV, majalah hiburan yang ada rajin baca, kan. Ha, baca majalah-majalah yang ada manfaat sikit lah, yang ada ilmu, ada info, kan, fakta-fakta yang untuk kita pegang, kan. Banyakkan membaca. Ha, kemudian berhenti membuat kerosakan pada diri. Ha, apa ada benda-benda memudaratkan diri, jangan buat. Contoh macam anak muda, pesan dia, ha, kalau benda tu tidak merosakkan, kau buatlah. Contohnya dia main motor jadi Superman, memudaratkan tak? Memudarat. Tak memudarat diri sendiri, memudarat kawan lain. Nasihat, kan, berhenti buat benda memudaratkan diri dan memudarat kawan lain. Superman mengejar malaikat maut, mengejar malaikat maut tu. Malaikat maut dah kata dah, belum lagi, belum, tak kira nak mati juga, katakan. Ha, tu masalah tu. Ha, tu malaikat maut punya dia kejar tu, kan. Ha, kan, isap rokok memudaratkan. Saya tak marah dia, ni nasihat. Ha, mana kawan-kawan kita yang serokok tu, suruh dia beransur-ansur berhenti. Baru ni ada seorang, dia tanya soalan kat saya dalam email. Saya telah pun bernazar nak berhenti merokok kalaulah saya memiliki anak. Masa tu sebab anak, sebab isteri saya tak mengandung. Akhirnya, isteri saya baru-baru ni mengandung, dah pun melahirkan anak. Masalahnya selepas melahirkan anak, saya tak dapat lagi nak berhenti merokok. Dan saya tidak bercadang untuk berhenti merokok dalam masa terdekat. Wah, tu yang saya marah tu. Yang tang dia susah tu saya faham, dan ayat tidak bercadang untuk berhenti dalam masa terdekat tu saya marah. Mak saya kata kat dia, nazar ni bukan berjanji dengan bini, berjanji dengan anak, berjanji dengan Allah. Dah janji kena buat. Bila disebut tentang tidak bercadang untuk berhenti dalam masa terdekat, apakah kita ada masa yang terpanjang? Adakah kita yakin kita akan hidup lagi esok? Jangan tangguhkan nazar tu, buat cepat. Takut Allah Ta'ala cabut nyawa dengan tahap kita yang menangguhkan nak bayar hutang kat Allah Ta'ala ni. Nazar nak berhenti mokok. Ha, eh? Berhenti mokok insyaAllah boleh. Saya jumpa ramai kawan-kawan, termasuk yang Cik Manap yang saya sebut tadi, kan, kawan rohbah saya dulu sokok tega. Tapi lepas tu dia berhenti slow-slow, akhirnya dia berhenti terus. Alhamdulillah boleh. Perlahan lah, perlahan. Yang penting ada ikhtiar ke arah itu. Eh? Kemudian berikan lebih masa untuk diri sendiri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya diri kita kadang-kadang kita tak bagi masa untuk diri kita, kita sibukkan diri kita dengan urusan-urusan dunia. Urusan-urusan dunia. Cuba fikirkan, susun dengan diri kita, ni untuk aku. Contoh untuk aku apa? Bangun pagi, solat, ya Allah, masa aku dengan Allah Taala. Lepas bagi salam tu, doa, ya Allah, ini aku dengan Allah Taala, masa aku dengan Allah Taala. Keluar, lepas tu nampak pula tabung tadi, tabung PTU tadi, sekali lagi ambil, oh ni untuk antara aku dengan Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ganjaran kepada aku. Kemudian pergi pula sampai kat luar, nampak pula orang ni, oh ada orang ni, ha, dia minta sumbangan ni, okey tak apa, ni aku dengan Allah Ta'ala. Bagi masa untuk diri dengan Allah Ta'ala, itu memang personal tu, bukan kata berjemaah, dia memang kita sendiri,
Lepas tu pergi pula semain Zuhur. Semain Zuhur kita dengan Allah Ta'ala. Doa kita dengan Allah Ta'ala. Ya. Doa ni pun penting tau. Penting. Ingat. Penting. Ada satu kisah seorang lelaki ni lepas zaman sahabat lah. Dia bermimpi. Bukan mimpi lah. Dia berniat. Dia nak sangat jumpa. Dia ada seorang sahabat. Nama sahabat dia Mansur. Saya tak ingat zaman bila. Tapi lepas zaman Nabi lah. Dia teringat pada sahabat, dia rindu pada kawan baik dia, nama dia Mansur. Dia kata, aku nak jumpa sangat dengan Mansur ni, rindu betul lah. Ya Allah, kau temukanlah aku dengan Mansur ni. Bila dia doa macam tu, dia tertidur. Malam tu dia mimpi, dia jumpa, nampak Mansur ni tengah berdialog dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tanya dia, wahai Mansur, apakah amalan kau yang boleh aku masukkan kau ke dalam syurga? Ya Allah, aku telah pun mengerjakan haji 36 kali, ya Allah. Sesungguhnya, tak ada satu pun yang aku terima. Apa lagi amalan kau yang boleh menyebabkan kau masuk ke dalam syurga? Ya Allah, aku khatam Quran 360 kali, ya Allah. Dan sesungguhnya, itu pun tak satu pun aku terima. Allah Ta'ala begitu. Ada lagi tak amalan kau yang menyebabkan aku boleh masukkan kau dalam syurga? Ya Allah, aku tak pernah putus-putus. Aku ingat kau, ya Allah. Aku setiap kali aku tengok, aku akan terus doa pada kau, ya Allah. Setiap masa aku berdoa pada kau, ya Allah. Maka Allah Ta'ala beritahu, masuklah kau ke dalam syurga. Bukan sebab doa tu, sebab ingat dia ke Allah Ta'ala. Ha, maknanya, doa tu ingatan itu sebab minta doa ni jangan nampak ringan, kan? Tapi kena minta doa selalu. Minta Allah Ta'ala banyak-banyak. Selalu saya sebut, jangan berhenti meminta daripada Allah, kerana Allah Ta'ala tak pernah berhenti memberi kepada kita setiap hari. Ha, jadi mudah-mudahan dengan azam baru itu akan menjadikan kita manusia yang lebih baik. Manusia yang berjaya itu adalah bukan hanya baik saja. Daripada buruk dia jadi baik, itu pun baik. Baik kepada lebih baik, itu pun baik. Lebih baik kepada lebih-lebih baik, itu pun baik. Yakin dan percaya, sentiasa ada ruang dan peluang untuk kita memperbaiki diri kita. Alhamdulillah. Cukuplah sahaja itu untuk hari ini. Seronok saya dapat ceramah petang ni teman. Kat sini. Rindu sangat nak datang kat PTU ni. Ha. InsyaAllah kita datang lagi lah. Bulan-bulan akan datang. Jadi mudah-mudahan sama-samalah kita amalkan. Dan selama kita amalkan dan sebar panjangkan kepada yang lain yang tak berkesempatan hadir pada hari ini. Ingat pesan saya tadi, cari khutbah widak Nabi tu. Sebab Nabi ada pesan dalam tu, sampaikanlah kepada mereka yang tidak hadir mendengar pada hari ini. Mudah-mudahan yang terakhir lebih memahami daripada yang mendengar terus daripadaku. Maknanya Allah Ta'ala suruh kita faham dan buat. Nabi pun pesan suruh buat. Jadi itu sahaja daripada saya. Semuanya yang baik tu datang Allah SWT. Menikmati untuk mencari kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.